Kelas 8 Kurikulum Merdeka halaman 188 bagian C, yaitu baca dialognya. Kemudian pilihlah jawaban yang benar. Nah, buat nomor 1, kapan Pak Ramansah suka ke sungai, ya turun ke sungai? Ketika dia titik-titik. Nomor A, ketika dia masih anak kecil. Yang B, ketika dia punya waktu. Yang C, ketika dia pulang ke rumah. Dan jawabannya adalah yang A, ketika dia masih anak kecil. Nomor 2, siapa yang pernah berenang di Sungai Lestari? Dia itu adalah titik-titiknya si Galang. Yang A, teman baik si Galang. Yang B, saudara perempuannya si Galang. Yang C, bapaknya si Galang. Jawabnya bapaknya si Galang atau Galang's father. Kemudian yang nomor 3, kenapa banyak anak-anak berenang di sungai? Yang A, karena tidak ada kolam renang. Yang B, orang tua mereka dulu berenang di sana. Yang C, sungainya bersih. Jadi nomor 3 ini jawabnya adalah sungainya bersih. Kemudian yang nomor 4, apa yang terjadi pada sungai tersebut? Yang nomor A, sungainya menjadi kotor. Yang B, tidak ada terjadi apapun. Yang C, sungainya menjadi bersih. Nah, jawaban untuk nomor 4 ini adalah sungainya menjadi kotor. Nomor 5, kenapa di sana banyak sampah plastik di sungai? Karena plastik titik-titik. Yang A, plastik itu ada di mana-mana di kampung halamannya si Galang. Yang kedua, karena plastik itu mudah terurai. Yang nomor C, karena plastik itu tidak gampang terurai. Nah, jawabannya adalah yang C, karena tidak gampang terurai. Nah, itulah jawaban untuk worksheet 43. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.